Ah, kita udah balik lagi dari board game cafe tadi. Kebetulan board game store. Kebetulan kita tadi kemana, Rang? Kita ke Lu Gua karena itu terdekat dari tempat tinggal kita semua. Iya, kita ngekos di dekat-dekat sini lah. Oke. Mana board game-nya, mana? Oh iya, mana board game-nya? Oh, itu ada di belakang layar. Eh, ini yang kita beli. Oke. Ayo, satu lagi. Next kita akan langsung unboxing saja satu-satu ya. Satu-satu kamu dulu. Oke. Mantap. Kita tadi beli Dracula Fist New Blood. Ini dikeluarkan tahun 2020. Ini yang ngedesain ada Peter C. Hayward, Tom Lang, sama yang ini artnya by Michael Desia. Itulah. Kamu kenapa beli ini? Kamu kenapa beli ini? Ah, ini gamenya game bluffing, tapi nggak ada yang mati. Kayak werewolf tapi enggak ada yang mati. Gimana tuh? Gimana itu ya? Enggak ada yang bohong tapi enggak boleh ada yang bohong. Gimana itu? Kita coba. Langsung unboxing aja. Di sini ada pisau daging yang untuk mengunboxing kita. Pelan-pelan harus, karena ini ringkih ya board game ini. Kita harus pelan-pelan dan jangan sampai merusak boxnya. Ilustrasinya bagus tapi ya? Ilustrasinya sangat bagus. Ilustrasinya bagus kan? Menurut saya juga bagus. Dan ini keluarannya masih baru hitungannya, 2020. 2020 ya, sekarang 2020. Tahun 2022. Iya. Kalau ini menurut di Board Game Geek, di situs Board Game Geek, ini bagus apa enggak ini? Bagus, ini menurut Board Game, menurut fans-fans Board Game board di game. Board Game Geek ini skornya 7,2. Wah, wow, lumayan ya. Tinggi. 7,2/10 soalnya ya. 7,2/10. Lalu untuk kompleksitasnya ini di BGG itu dihitungnya 1,5/5. Jadi ini masuknya masih game-game party, game-game seneng-seneng aja. Ya, game-game mudah. Ini ya, buat berapa pemain betul? Ini 4 sampai 8 pemain. Oke. Jadi banyak. Ini emang party ya berarti. Emang game-game, kalau kata ini kata-kata reviewer di luar, ini game-game filler. Game-game filler. Jadi kalau lagi capek, aduh main apa ya, tapi nggak mau mikir. Mikir-mikir banget. Kita coba. 1, 2, 3. Langsung ada rulebooknya, guys. Ini nanti kita baca nanti waktu itu ada dapat sleeve, guys. Dapat sleeve, guys. Kita mau beli sleeve. Kita tadi mau beli sleeve nggak jadi. Ini ada komponen kartu yes no ini kalau nggak salah. Nanti ini ada, nanti dijelaskanlah di tutorial. Oke. Ini ada kartu yes no. Ini ada list kartu karakternya. List kartu karakter ini ada kayak apa namanya? Hand player nih. Player aid. Isinya player. Coba dibuka unboxing juga. Buka, ini di unboxing, Bro. Biasa ya card game tapi dikasih samping-samping karena apa? Biar box-nya besar. Bagus, Bro. Bagus gambarnya, Bro. Ada Dracula. Setiap karakter beda ya ini. Beda. Tapi karena ini namanya gamenya Dracula Fist, ini Dracula harus selalu main. Harus selalu main. Iya begitu. Tapi yang lain boleh ganti-ganti. Ada berapa karakter coba? Ada 10 kalau 10 karakter tapi ada beda-beda ini ininya. Coba dihitung gitu kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini sama. Sama-sama itu. Sama tapi enggak. Ini hidden. Identity-nya hidden. Enggak ada kekuatannya. Kalau ini ada kekuatannya. Sepertinya begitu. Berarti sepertinya begitu ya. Tapi kalau main yang simpel dulu main yang ini ya enggak ada skillnya. Nanti dilanjutin sama yang ini ya kalau udah paham. Mungkin gitu ya. Sepertinya gitu. Sepertinya gitu. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Kita nanti ada video tutorialnya. Itu aja komponennya. Itu aja. Oke. Boxnya tapi gede ya. Emang saya agak kurang suka sebenarnya kalau dibikin gede-gede ini. Next, Elang silakan. Next ya. Oke. Apa ini? Deep Sea Adventure. Okay. Ini salah satu permainan terbitan Oing Games. Oing Games terbitkan tahun 2014. Nah, Oing Games ini terkenal gamenya kecil-kecil ya, seperti mana apa namanya? Modern Art. Ini Modern Art yang pernah kita ada gameplay dan tutorialnya. Modern Art. Lihat ini. Ini setengahnya ya. Setengahnya. Jadi kita bisa bawa dua macam game seperti ini. Ini kalau bisa aku enggak sih kalau? Bisa aku. Iya. Loh. Sangat bisa. Masuk. Kalau kita malas bawa tas tapi pengen bawa board game ini. Bisa. Okay. Walaupun ini ya. Bulky. Iya, walaupun bulky tapi tetap bisa ya. Langsung di unboxing saja. Kalau yang tadi komponennya kartu aja. Ini pertama aku kira ini juga komponennya kartu. Nah, coba kita lihat. Tapi kalau di halaman belakangnya ini ya, enggak ada kartunya. Oke. Aku kira ini card game ya, tapi ternyata bukan.
coba dilihat dulu. Coba ayo Erlang. Kita buka dulu. Hati-hati. Erlang hati-hati Lang. Jangan sampai kamu jadi box destroyer di sini. Pisaunya enggak cocok ya. Ayo kita cuma bisa punya pisau ini. Maaf ya. Oke, kita buka. Plastiknya kita lepas semua aja ya, atau ya, apa ya? Terserah. Namanya unboxing itu kita membuang plastiknya guys. Iya. Oke. Ini plastiknya saya simpen aja. Oke, kita buka Tipsy Adventure. Ya. Oke. Ada apa ya? Ada ini rulebook. Oke. Okay. Oh, tapi ada berbagai ini bahasa ya? Oh, ini berbagai bahasa. Ini ada bahasa Spanyol, bahasa Inggris dan bahasa Perancis ya, tapi pasti yang kita baca bahasa Inggris ya soalnya kita enggak tahu. Waduh. Jatuh. Ya udah nanti. Ini ada kemudian ada maple-nya. Ini maple-nya. Sama ini sebenarnya melambangkan ini ya? Karakter kayaknya. Karakternya. Oh iya, ini penyelam. Ceritanya kita sebagai penyelam yang mengambil harta karun di bawah laut. Oke. Tapi semakin bawah kita ke laut, harta karunnya semakin berat. Kalau ke atas nanti enggak bisa nolak. Kalau ke atas kita keberatan nanti enggak bisa nolak. Jadi itu trik, kata ya. Mas-mas kata di buku gitu. Jadi nah, kita percaya aja. Mana? Box belakangnya mana ini? Ya ini po ya. Gimana dirimu? Ya, kita tumpahkan semua saja. Saya harus baca. Oh, dapat ini guys, dapat kapal selam. Kapal selam. Ada ini dua dadu. Mana dadunya? Ini dadunya di sini. Dadunya di sini ya. Sama ada nomor-nomor ini kita enggak tahu buat apa, nanti tonton aja tutorial. Terus treasure chip sepertinya ini. Aku enggak tahu ya, belum baca. Oke, kalau gitu. Terus ada submarine-nya. Ya udah. Okay. Mantap. Oksigen markernya mana? Ini sepertinya ini. Enggak tahu ini ya. Ini sebenarnya oksigen. Enggak tahu saya tapi juga. Tapi tulisannya satu. Satu. Satu oksigen mana? Ah ini. Oh ini. Dikeluarin. Kita keluarin ya, unboxing harus dikeluarin. Oh, unboxing keluarin semua. Oke. Nah, ini sepertinya oksigen marker ini ya. Ini nanti ditaruh sini. Terus game manual yang tadi. Ada 3 macam manual. Oke. Ini kalau kata BGG itu ininya 7, ratingnya 7 dari 10. 7 dari 10. Terus kompleksitasnya mudah juga. 1,17 tadi. 1,15. 1, ya itulah sekitaran ya, itulah. Sekitaran itu 1 koma lebih. Kedua game-nya tadi 1 semua ya? 1 iya, semua. Game-game enteng ini. Game-game enteng. Ini untuk 2 sampai 6 pemain dan waktu bermainnya cuma 30 menit. Oke. Okay. Ini hanya 5 sampai 15 menit. Lebih cepat. Bisa cepat ya? Oke. Oke. Okay. Itu aja yang bisa kita bahas. Dadunya biasa dadunya. Dadunya bagus, Bro. Wooden. Oh, wooden. Wooden. Dadunya kayu. Dadunya kayu, Bro. Dadunya kayu. Feel ini enteng ini, feelnya enteng. Oh, tapi dadu biasa ya 1 2 3. 1 2 3 apa di mana? Enggak, Kak, 1 2 3. Hah? Dadunya 1 2 3. Oh iya, 1 2 3. Oh, 1 2 3. Oke. Oke. Meeple-nya dapat 6 berarti itu. Meeple-nya dapat 6 karena total maksimal player-nya ada 6 ya. Oke. Oke. Itu yang kita dapatkan Deep Sea Adventure dan Dracula Fish New Blood. Ini yang kita dapatkan untuk gameplay tutorial. Nanti bisalah. Nanti kita buat di video selanjutnya. Well, sepertinya Aswad yang akan menjelaskan tapi bukan kita. Bukan kita. Kita tidak jago. Tidak jago kita. Oke. Okay. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk share, subscribe, kalau bisa komen juga enggak apa-apa. Apa yang perlu kita beli, tapi ini enggak ada endorse ya, kita beli sendiri. Kita beli sesuai budget aja. Ya tapi bolehlah tipis-tipis kalau misal teman-teman dari Board Game Cafe, kalau mau ngasih tidak mau nanti atau mau undang kami ke tempatnya. Nanti bisa di depan bumper nanti kita kasih. Jangan. Kita YouTuber kecil. YouTuber pemula. Kita YouTuber pemula. YouTuber newbie. Oke. Ya, sekian dari kami. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini. Kembali lagi di video-video selanjutnya. Tetap di What's Happen at the Table. Bukan, Slive. Kecewa. Tadi saya kira di dalam sini adalah Slive. Ternyata ini bungkus-bungkus kartu. Ini pun bungkus kartunya kecil ya. Bungkus kartu, plastik. Plastiknya ini enggak cukup loh. Ayolah, mas-mas Jelly Beans, ini publisher-nya Jelly Beans ini. Mau protes ke Jelly. Iya, mas mbak Jelly Beans, tolong ini dikasihnya yang pas gitu loh sama karakter ini loh, karakternya loh. Loh. Cukup nggak? Tapi ngepres ya? Ini loh, ngepres loh, ininya kan di sini bro. Oh iya. Karakternya di sini, nggak bisa di sini. Kecewa. Kecewa. Ya sedikit lah. Ya. Enggak apa-apa. Tapi bisa lah. Bisa. Bisa lah, bisa. Masuk. Tapi enggak bisa di slip. Iya, enggak bisa di slip. Oke.
it sound right, boy.